kedua-dua pasukan ini. Tapi sekarang kita tengok draft dan pick. Cho telah pun dikeluarkan daripada permainan. Hero yang bagus, sisi yang bagus, boleh mencari pick off solo hero yang bagus. Boleh memulakan war. Wow, kedua-dua hero pick off sekali lagi dikeluarkan oleh Expert Assassin dengan Kajar. Dua-duanya dikeluarkan untuk Axis Esports pula telah pun mengeluarkan Terislah di sini. Ya, dia tak nak bagi kedua-dua hero pick off ini kepada Axis Esports. Ini merupakan satu draft band yang bagus. Saya suka dengan draft band yang digunakan oleh Expert Assassin buat saat dan ketika ini. Kita boleh lihat Kajar merupakan satu hero yang saya sendiri suka guna. Okey, untuk mencari untuk menangkap musuh yang sentiasa berseorangan. Berdasarkan ban yang telah pun dilakukan Aspect Assassin, mungkin mereka nak menyelakkan early game rotation yang agresif daripada Axis Esports. Dengan ketiadaan hero yang mampu melakukan pick off dengan mudah seperti Chow dan juga Kajar, jadi itu mungkin akan menyebabkan Axis Esports terpaksa bertukar strategi, tak dapat melakukan early aggression pada awal game. Dan kita dapat lihat Esports telah pun diambil dahulu oleh Aspect Assassin. Satu hero yang kuat, mempunyai burst damage yang bagus, ada slow juga di ultimate beliau. Dan kita boleh lihat band oleh Axis Esports. Kita boleh tengok Terizla dan Esmeralda telah pun dikeluarkan daripada permainan. Esmeralda, kita dah tengok macam mana Solus memainkannya. Okey, memang sangat-sangat gila. Dan saya suka bagaimana Axis Esports mereka macam nak mengambil harit. Jadi kita keluarkan dahulu match yang boleh counter, iaitu Esmeralda. Kerana jika Esmeralda ada waktu menggunakan harit, itu hanya akan memberikan shield yang percuma kepada Esmer. Ya, betul. Dan satu hero tank yang bagus telah pun diambil oleh pasukan Expect X Assassin. Ini dah direct counter kepada harit. Ini direct counter. Ini direct counter. Oh, tambah reko lagi. So harit tak boleh nak bergerak. Jadi kita boleh katakan mereka dah secure. Apabila ada hari, mereka dah standby mengeluarkan Kufa dan juga Franco. Yeah. Jadi mungkin akan mempunyai sedikit kesukaran untuk Harith beraksi dengan sempurna ataupun dengan baik. Pergerakan nanti Harith akan jadi sangat-sangat terhad. So timing dia perlu masuk lepas berbola Kufra dan juga lepas daripada ultimate Franco. Yang sangat suka untuk untuk dielakkan. Dan sekarang ini Akai. Jadi kita boleh katakan counter sama counter di sini. Akai, untuk mengelakkan Harith tertangkap, Akai boleh menggunakan Hurricane Dance untuk membebaskan Harith supaya dapat berleluasa nanti. Dia sama ada untuk Akai ni dia versatile, sama ada untuk memulakan untuk memulakan peperangan ataupun untuk counter. Untuk counter war ataupun untuk menghalau minion daripada masuk ke turret pun boleh juga. Yang itu mungkin pada saat-saat terakhir. Itu di saat-saat terakhir. Itu kegunaan Akai. Akai hero yang sangat besar daripada season-season lepas. Memang Akai merupakan favourite team-team profesional ini. Bagi saya, Akai sama seperti Franco juga. Tak kisah Mobile Legends musim keberapa, update yang keberapa, skill mereka sentiasa berguna berdasarkan situasi. Dan sekarang ini kita dapat melihat third band daripada Expect Assassin adalah Kimi. Okey, boleh dikatakan sememangnya Expect Assassin tak nak hadap team yang mempunyai early game aggression. Kimi, kita tahu awal game mudah untuk mendapatkan kill, objektif dan juga melakukan pushing. Jadi mungkin Expect Assassin ingin orang cakap bermain secara selesa pada awal game sebelum mereka mendapatkan objektif yang mereka inginkan. Dan itu dia, Hayabusa telah pun dikunci oleh pasukan Axis Esports. Kita boleh jangkakan mereka ni mungkin akan fokus lebih sedikit ke dalam split pushing. Dengan orang cakap kebolehan yang ada kepada Hayabusa mudah untuk melakukan split pushing. Dan kita dapat lihat juga Gashen dan Granger telah pun dikunci oleh Expect Assassin. Kita boleh lihat burst damage yang tinggi di awal game oleh pasukan Expect. Dan saya suka apa yang dilakukan oleh Expect di sini. Kelemahan sekejap, saya lupa nama fighter baru tu. Nama fighter baru Terizla. Tapi adakah kita akan Xbox? Minta maaf, Xbox. Okey, antara kelemahan Xbox adalah Gashen dan juga Granger. Kenapa? Burst damage yang ada kepada mereka boleh menghancurkan shieldnya dengan begitu cepat. Dan sekarang ini untuk Axis Esports, Jawhead telah pun diambil. Wow, satu setup punya hero telah diambil oleh Axis Esports di sini. Agak-agak jarang kita tengok Jawhead. Di dalam rank pun saya rasa jarang nak tengok Jawhead ni. Jarang, namun begitu masih lagi orang cakap efektif daripada sisi yang ada untuk menghalang teamfight dilakukan. Dan sebelum match dimulakan, jom kita melihat tone video di antara kedua-dua team.
So pasukan Aspect, jangan ingat kerana anda sudah recruit top global Natalia, anda fikir anda hebat. Kami akan bawa Meta Saber di MP nanti untuk matikan hero mereka. Kepada AG Sport, korang boleh menang ke tanpa Silo? Wow. Boleh menang ke korang tanpa Silo? Korang boleh menang ke tanpa Silo? Ayat-ayat yang pedas telah pun dikeluarkan oleh kedua-dua tim daripada SP Assassin dan juga Axis Esports. Ya, untuk kalau ambil Natalia, ada Saber, Meta Saber bawa masuk. Ada lagi Meta Saber. Ha. Tapi tak apa. Sedikit informasi kepada para penonton di mana untuk tim Axis Esports. Untuk tim Aspect Assassin, Unta akan mengeluarkan menggunakan ID lain kerana mungkin ada sedikit masalah dengan ID dia. Jadi dia akan menggunakan ID Pedalmon kalau tak silap nama yang akan digunakan. Ya, betul tu. Nanti orang tanya mana Unta? Mana Unta? Okay, dengan draft kedua-dua pasukan, saya lebih suka draft Aspect Assassin. So saya menjangkakan dengan adanya Xbox, mereka boleh menang. Xbox salah satu fighter yang pada masa kini begitu mendominasi di bahagian rank dan sentiasa dikeluarkan. Namun begitu, boleh dikatakan setup yang cantik ada pada Aspect Assassin kerana counter untuk Xbox telah pun diambil oleh mereka. Counter untuk tim musuh pun dah ada. Jadi Axis Esports berdasarkan drafting seperti yang dikatakan oleh Kotex, saya lebih menyukai draft yang ada pada Aspect Assassin. Ya, dan kita dapat lihat sebentar tadi clear lane yang laju dilakukan oleh Axis Esports. Grok boleh menghabiskan minion dengan begitu pantasnya di situ. Ini memaksa pasukan Aspect Assassin untuk tunggu di belakang kawasan sungai. Mereka tak berani masuk kawasan sungai. Itu dia aggression di awal game ini. Pak gayanya Aspect Assassin berada di bahagian bawah. Tetapi Pedalmon hampir mati di sini. Satu hit lagi dan telah pun terkorban 3-2. Tinggal Arta berseorangan je di bahagian atas sana. Pedalmon menjadi Pokemon telah memberikan first blood kepada Axis Esports sebentar tadi. Johead nampak betapa efektif CC yang ada. Masih lagi berguna. CC dia sangat-sangat berguna. Sangat-sangat bagus. Satu hook yang cantik oleh Arta tetapi tidak cukup damage di situ. Dan Axis Esports seperti mengatakan, ya, korang dah keluarkan Chow, korang dah keluarkan Kimi, korang dah keluarkan Kajar. Early game kami masih nak merusuh di sana sini. Kita ada hero yang boleh tangkap juga. Jangan pandang rendah kepada Johead kami di sini. So, Aspect Assassin, Axis Esports, gol, kelebihan gol 1,000 lebih untuk Axis Esports. Sangat-sangat agresif. Pokemon tak berjaya untuk melarikan diri. Ditangkap begitu saja. Z sekarang ini Arta di bahagian atas. Ramai rupanya daripada pasukan Axis yang berada di bahagian atas. Begitu agresif pada masa kini. Aspect Assassin perlu bermain dengan berhati-hati. Hayabusa sekarang ini telah mencapai level 4. Adakah Halti akan digunakan? Nyawanya CP Maghrib hampir terkorban. Xbox di situ tetap terus saja diambil oleh Axis Esports tanpa tentangan daripada Aspect Assassin. Boleh dikatakan untuk fasa early game sedang didominasikan oleh Axis Esports pada masa kini. Aspect Assassin walaupun daripada segi drafting hero-hero yang mantul, namun begitu Axis Esports seperti tidak kisah pasal drafting dan kita langgar sahaja apa yang kita ada. Ya, kita tengok walaupun mereka membawa masuk Johead. Johead mereka sungguh berfungsi di sini. Jangan dipandang rendah. Tak boleh dipandang rendah. Nampak gayanya Long buat masa sekarang masih agak sedikit ketinggalan level di sini. Tapi kita melihat dia farming di bottom sampai di top lane, di mid lane. Kuku. Itu dia melantun-lantun bola tersebut. Rin penggunaan ultimate yang sangat bijak. Itu dia Gusion berjaya menumbangkan Grok Akai yang digunakan oleh Scott. Mengorbankan Raisya terus daripada permainan. Walaupun mereka mempunyai CC untuk menahan Rin, tetapi damage seperti tidak mencukupi sebentar tadi. Apa yang menariknya di situ, Karakuri? Kita dapat lihat Rin sangat-sangat bijak. Dia tak buka ulti dia masa bola bouncing ball tu berlaku. Di top lane, Long. Okay, kita tengok Long. Pedalmon tak boleh terkorban lagi di sini. Memerlukan farm yang banyak untuk lawan dengan Axis Esports. Yep, sebagai Mark Science memangnya memerlukan farm yang sangat tinggi. Dan kita sambung balik sebentar tadi di mana Rin
tidak menggunakan ulti apabila bouncing ball telah pun digunakan oleh Kufa. Mm-hmm. Jadi ini seperti membatalkan cakap efektifnya Kufa untuk counter. Ya, timing. Timing yang bagus. Masa yang sesuai untuk menggunakan ultimate dan juga blink untuk pengetahuan itu dia. Cantik sekali hook yang digunakan oleh Arta. Scott ditarik tetapi Scott ada ultimate-nya untuk menghalau pasukan lawan. Dan lihat Z sentiasa mencari mangsa yang seterusnya daripada bottom, daripada top sampailah kepada bottom. Grok. Okay, Grok berseorangan tetapi bantuan telah pun sampai ketika ini. Terus saja perlawanan yang dahsyat sedang berlangsung di bahagian top. Killing spree sekarang ini untuk Rin. Itu dia pengejaran lagi. Tetapi akhirnya berjaya juga Pedalmon mengorbankan ataupun Unta mengorbankan seorang daripada pasukan Axis. Mungkin ada sedikit kesilapan daripada miscommunication sebentar tadi kerana Scott masuk seorang diri mengejar Pedalmon, iaitu Unta. Ya, Unta. Dan sekarang ini turtle yang kedua sekali lagi akan diberikan kepada Axis Esports. Semakin lama semakin menuansi daripada early game. Pada minit yang kelima, SPSSC telah berjaya mendapatkan 2 kill. Axis Esports telah pun mendapatkan 5 kill. Dan itu dia perbezaan gol 4,000, 6,000 berbanding dengan SPSSC 15,000 berbalas 12,000. Buat masa sekarang, kita dapat lihat Z dari tadi duduk bergerak ke atas ke bawah, ke atas ke bawah mencari pick off untuk dibunuh, untuk mendapatkan kill, untuk mengelak pihak SPSSC Assassin mendapatkan farm. Dan kita dapat melihat bagaimana Axis Esports tidak menunjukkan muka di map sebentar tadi. Jadi walaupun Axis Assassin cuba melakukan rotasi nak mencari mangsa, tetapi tiada apa di mini map, jadi tidak dapat mereka melakukan rotasi. Okay, Arta sekarang ini Pedalmon dicari. Evil X berseorangan di sini berada di bahagian hadapan, tetapi sayangnya masih lagi tiada sesiapa yang terkorban untuk Axis Assassin di bahagian bawah. Lung berseorangan lawan dengan 3 orang di sini. Lung tak dapat nak lari tu. Masih? Wah, berjaya juga melompat kiri dan kanan. Pergi ke belakang, tetap ditangkap juga oleh Raisha. Mungkin dia ingat Expert Assassin ingin meluarkan skill kepadanya sebentar tadi. Sebab itu dia menggunakan Shadow Dash sebentar tadi. Tetapi jika diikutkan, dia boleh saja meloloskan diri dengan berjalan lurus sahaja sebentar tadi. Berjalan lurus sahaja sebentar tadi. Di bahagian atas, Johet akan terus mengambil farm di sini. Pedalmon ataupun Unta di situ. Nak membalas dendam untuk early game sebentar tadi. Damage dia pun sekarang ni semakin lama semakin sakit. Yep. Dan kita dapat melihat bagaimana aspek assassin sekarang ni mula melakukan rotasi dengan agresif mencari mangsa. Dan kita melihat kepada item sekarang ini, Hayabusa dah nak menyiapkan Blade of Despair. Asa Z sekarang ini dia tak dapat nak lari. 3 orang di situ untuk membunuh beliau. Dan itulah kenapa Fengko sentiasa menjadi situational hero yang bagus. Okay. X dikejar. Okay, X dikejar tetapi tidak berjaya dibunuh disebabkan ada shield dia di situ. Ya, yeah, dan sebentar tadi SPSSC telah pun berjaya mendapatkan turtle yang ketiga. Hook minion dulu. Dan itu dia, Evil X menggunakan ulti untuk melarikan diri. Berjaya juga untuk melarikan diri di sini. Scott, tiada lagi ulti. Ultinya telah pun digunakan buat masa sekarang. Kita tengok Rin melekat di kawasan dinding tersebut dalam bahaya. Terus saja dibunuh di sini oleh Raisha. Loom! Kita tengok Loom pula masuk dan itu dia double kill untuk Raisha. Dan sekarang ni Expert Assassin sedikit demi sedikit kelebihan hero telah pun membuahkan hasil. Kita dapat melihat bagaimana dalam team fight yang besar sebenarnya Rin seperti tak dapat nak berbuat apa-apa. Dan sekarang ni sedikit demi sedikit Expert Assassin telah pun mengejar lead Axis Esports pada minit yang ke-8. 6 kill untuk team Expert Assassin, 6 kill untuk Axis Esports. Sempat nak mencuri. Dia dapat curi, dicuri je gold buff tersebut. Wah, begitu nakal Z pada masa kini. Dan kita dapat melihat Kufa, Gashen begitu rajin impact jungle dalam tim Axis Esports. Tidak ingin memberikan ruang Axis Esports untuk bernafas kerana mereka telah mendapatkan gol lead. Tetapi di top lane, Z. Okey, kita tengok sekarang ini Unta dalam bahaya, dikejar oleh 3 hero. Dan itu dia damage yang sangat-sangat tinggi oleh Rin dengan mudahnya mengorbankan Unta yang tak mampu untuk melarikan diri lagi. Tidak terjaga oleh Fengko kerana Fengko sedikit jauh sebentar ini. Dan lagi sekali, lagi satu akan terkorban di sini. Ultimate oleh Koko. Tetapi itu sahaja yang mampu dilakukan oleh Koko. Hook tidak mengenai sasaran. X dalam bahaya.
ulti dibukakan oleh beliau. Tetapi cukup untuk itu saja. Long akan menyambung push di bahagian bawah. Oh, Evil-X. Evil-X sangat-sangat agresif. Hook daripada Arta tidak lagi mengenai sasaran Karaguri. Sekarang ini pressure diberikan kepada mid lane. Arta berada di kawasan kejadian. Oh, itu dia ultimate daripada Unta. Okey, Evil-X tertangkap di bahagian belakang tetapi dia boleh saja melarikan diri daripada kawasan peperangan. Terpaksa menggunakan wild charge untuk lari sebentar tadi dan untuk turret Axis Esports telah berjaya mendapatkan 6 turret. Expert Assassin hanya berjaya mendapatkan 2 turret pada masa kini. Yep. Dan disebabkan kawalan map yang lebih baik untuk tim Axis Esports, ini akan membolehkan Lung yang menggunakan Hayabusa untuk melakukan split pushing dengan efektif menyukarkan Expert Assassin. Diorang mengesan squad di mana ditangkap. Oh, berjaya menggunakan flicker untuk melarikan diri kena. Hook sebentar tadi tidak berjaya melarikan diri juga. Raisya dicari di sini oleh Rin dan itu dia. Sangat-sangat berani, sangat-sangat hebat. Evil-X berada di bahagian paling depan sekali. Satu untuk satu Karaguri. Scott dan Raisya terkorban dalam waktu. Bagi saya, Expert Assassin memberikan terlampau banyak komitmen untuk menjatuhkan seorang tank. Franco sebentar tadi telah menggunakan ulti kepada Akai. Yo, Kuku dah masuk di sini. Tiada bantuan dia pun seorangan. Ah, itu dia pengorbanan yang boleh saya katakan sia-sia. Walaupun ada immortality, namun itu hanya memberikan dia ruang dan juga waktu dia untuk mengucap sebelum dikuburkan Dia nak cuba untuk rampas tapi tidak berjaya untuk rampas lot tersebut. Long sangat selesa melakukan farm di saat dan ketika ini. Dan kita boleh lihat Long telah pun level 13 di belakang Rin. Rin level 14. Itu dia Blade of Despair. Telah pun disiapkan oleh Hayabusa. Sekarang ini ingin menyiapkan Endless Battle. Dan kita dapat melihat sekarang ini Expert Assassin sebentar tadi cuba untuk mendapatkan lock. Kerana itu yang mereka perlu lakukan. Kerana Axis Esports terlalu banyak kelebihan yang dah ada. Map milik mereka, lock menjadi milik mereka. Gold level juga menjadi milik level Axis Esports. Ya, Axis Esports perlu push secepat mungkin disebabkan late game. Unta yang bermain Gringa akan mempunyai power spike yang lebih tinggi kalau nak dibandingkan dengan Axis Esports yang tiada langsung marksman. Mereka hanya berharapkan kepada Hayabusa saja untuk late game untuk melakukan split pushing. Jadi jika Gringa telah mempunyai Death Sonata yang begitu menakutkan, mungkin Axis Esports menyumbang salah. Buku masuk tetapi ditolak oleh Akai sebentar tadi. Dan buat masa sekarang ini kita akan melihat Rin mengganas Blink sana, Blink sini. Dan game yang pertama telah pun diambil kemenangannya oleh Axis Esports. Wow.